Dibakar-bakar gua. Anjir. Ah, mati dia, coy. Mati dia, coy. Mati dia, coy. Oke. Angkat palanya, coy. Angkat palanya, coy. Slow, double kill. Kita incer palanya si anjing ini ya. Kayak gini, set. Ah, sakit, bro. Sakit, bro. Ternyata build damage boleh-boleh. Anjing keselak. Oke guys, balik lagi bersama gue Lihan. Dan kali ini kita kedatangan skin baru di Unrocking Global ya. Ini ada skin couple, Augran sama dia-dia. Dari film Spirit Fox yang ada di China gitu ya. Dan ini sebenarnya gue udah punya skinnya. Gue udah punya di server China. Gue udah pernah review juga di channel ini. Gue berkali-kali kalau misalnya ditanya, bang harga skinnya berapa? Ini di bawah 1000 token gue bilang pas di China. Dan untungnya, pas masuk global ya, ini skin juga harganya murah banget teman-teman ya. Jadi ada event yang nggak bisa dibeli direct, tapi belinya langsung pakai token. Jadi nggak digacha intinya. Ya ini semua orang senang pastinya. Dan gue pertama nggak yakin kalau misalkan skin ini bakal masuk ke global. Karena kan ini kan ya series drama di China gitu ya, kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan masuk global, berarti ya kemungkinan Conan bisa dimasukin juga kali ya teman-teman ya. Kita langsung beli aja kali ya. Gimana caranya teman-teman? Kalian langsung ke sini aja nih. Terus kalian bisa tawar-tawar nih. Dari harga 888 token per skinnya, kalian bisa tawar dengan cara kayak gini nih ya. Beli token, ini beli satu token doang. Tadi gue beli kayak token yang 8 token kalau nggak salah ya. Gue beli 8 tokennya harganya 1600. Langsung bisa dapetin ini. Jadi kita langsung ambil aja di sini teman-teman ya. Gue punya 11 kali jatah menawar. Jadi kita langsung tawar aja kira-kira dapat berapa guys ya. 747. Terus kayak 690, tawar lagi 643, tawar lagi 628, maksimalnya kalau nggak salah di 488 ya. Cuman ya ini kita coba aja ya, gue cuma punya 11 kali tawar doang. Soalnya kalau misalkan main lebih murah lagi tuh, kalian kudu main. Oke, jadi langsung di harga terendahnya di 488 token. Sekarang tinggal beli aja, berarti ini murah banget guys. Berarti dua skin ini kagak nyampe 1000. Hello Dongfang nih wicu. Itu dia ya, Fongfang Longwang, lay liao. Ini dia guys ya, skin buat yang Augran ya. Terus kita langsung lihat yang dia-dia juga nih ya. Gila skin ini keren-keren banget ya. Dari entrance-nya aja epic parah guys ya. Tapi emang ini skin itu setara epic guys. Jadi nggak ada efek recall-nya. Cuman efek yang lain-lainnya itu bener-bener mewah teman-teman. Ini karena gue itu kalau misalkan main ranked susah dapat Augran karena di ban mulu ya. Jadi gue bakal coba aja di mini George kayak biasa. Kita pakai Augran dulu, besok mungkin baru dia-dianya kita main di ranked teman-teman ya. Jadi langsung aja kita nyoba skin ini di mini George. Let's go. Ini gue gak bisa lebay bilang skinnya keren banget ya. Karena ini skin gue udah punya di China. Gue udah pernah bikin reviewnya juga di channel ini. Jadi ya gue cobain Augran build damage aja lah di sini teman-teman ya. Ini nyampe nih kayaknya nih kalau misalkan ke atas ini nih. Ntar gue cobain ya, skill 2 nya masih cooldown. Oh nyampe, biar kayak dua camp sekaligus teman-teman ya. Jadi bisa gini nih. Set, gitu ya harusnya ya guys ya. Cuman dari awal gue gak sadar teman-teman ya guys ya. Gak apa-apa, kita cobain aja skin ini di map mini George ya. Ini banyak yang nanya juga nih kalau misalkan gue lagi nge-review skin di mode ini. Karena kagak ada yang tahu bang kok mapnya beda, kok mapnya beda gitu ya. Karena ini map mini George teman-teman ya. Jadi mapnya memang beda, lebih cepat kelar juga. Biasanya gue pakai buat ngelarin event, buat bikin konten biar cepet ya guys ya. Karena kalau misalkan di ranked nih susah dapat Augran. Pasti di banned mulu. Ntar yang ada konten gue kagak jadi-jadi. Kalau dia-dia mungkin besok gue mainin di ranked teman-teman ya guys ya. Ini kita geng dulu nih. Lian Po ya guys. Kita pakai mode damage nih guys. Mode damage. Masih gak terlalu sakit guys. Ini Augrannya build critical ya. Gue gak tahu gue nemu di kayak di loadout global gitu ya. Jadi gue ambil aja, gue cobain pakai build damage. Siapa tahu ini Augran jadi sakit parah gitu guys ya. Santai, kita majuin gini. Lifestealnya sih harusnya oke ya. Karena tadi gue lihat ada Blood Weeper buat si Augran ya. Jadi mungkin lifesteal dari situ coy. Dari Blood Weepernya ya. Ini ngapain sih Kaiser malah ada di tengah coba. Aneh banget emang orang-orang di mini George suka kadang-kadang juga aneh bro. Cuma misalkan lo pengen ngelarin event ya guys. Di mode ini tuh udah paling bener menurut gua. Karena ini gak banyak buang waktu. Dan dia kehitung PvP juga. Kalian mainkan match gitu ya. Kehitung kalau misalkan kalian tuh main mode ini coy. Jadi selalu gue pakai juga buat konten dan buat lain-lain gitu. Apalagi buat kalian yang sibuk teman-teman ya. Sibuk. Jadinya kalian bisa banget tuh. Buat yang namanya main mode ini teman-teman ya. Kita ambil dua kayak gini. Tekan kelarkan. Mati semua teman-teman gue sama Dongfang Gaming ya guys. Gue belum ngegeng sih guys. Karena kayaknya belum terlalu sakit juga hero gue coy. Kayak Musashi-nya di situ. Kayak gue bisa ke bawah teman-teman. Gue bisa geng ke bawah kah? Oke. Mati dia. Boom, kita angkat palanya guys. Anjing, sakit banget coy, kebakar coy. Slow. Kalau misalkan dibilang skinnya biasa aja bang.
Ini 150.000 lu dapat 2 skin, guys. Dengan efek yang sangat amat keren. Apalagi recall JJK gratis. Gue juga baru mau bahas lagi, guys. Recall JJK bagus banget, coy. Ya kali recall sebagus itu dikasih gratis teman-teman ya, guys ya. Nih. Kita hajar dulu manusia-manusia ini. Flash, coy. Yo, flash, coy. Ini kenapa gue main mini George aja rekan timmu telah tereliminasi nih. Udah 38 nih pagi-pagi nih. Oke, Shadow Reaper. Terjadi kritikal-kritikal, guys, buat ngajar orang biar makin sakit lagi. Kita butuh life steal-nya dari Blood Weeper biar kita nggak usah bulak-balik pulang. Karena heal-nya si Ogren nih kagak berasa sekarang ya. Dibikin tank tuh, dia nggak terlalu tanky sekarang, coy. Gampang mati, teman-teman. Jadi kita bakal coba build damage aja. Kalau ini bagus, mungkin di ranked gue bakal transisi ya. Bikin si Ogren tuh jadi lebih ke damage. Mungkin saja lebih bagus, guys. Karena nih, dia win rate-nya lumayan gede juga sih dibikin kayak gini. Ya kita biarin dulu di sini Kaiser-nya. Kita mancing Musashi, guys. Kita pancing Musashi biar jalan ke atas ya. Kalau dia datang kita langsung pecahin palanya, coy. Oh, enggak datang tuh. Enggak datang, boy. Oke, kita ambil aja deh. Kita ambil aja overlord-nya karena rekan timmu telah tereliminasi. Rekan timmu telah tereliminasi. Ya, Musashi datang, coy. Musashi datang, coy. Enggak bisa, coy. Gua enggak bisa nge-heal, coy, kalau misalkan lawan Musashi kan. Ini kita steal aja kalau misalkan dia enggak mau. Oke, ada Lianpo ternyata di situ. Kita cabut dulu, coy. Daripada gua di duel to the death, gua nggak bisa ngeheal ya kan? Jadi percuma sebenarnya kalau misalkan Ogren ketemu sama Musashi, guys. Kagak bisa ngeheal kita orang. Sabar. Kita ambil dulu nih. Buset, dibakar ya. Oke, cabut dulu teman-teman. Cabut dulu teman-teman. Mau diperangin kah? Attack. Oke. Buset. Sakit amat, coy. Sakit amat damage siapa itu? Lubarnya, coy, ya 4000 anjing. Tapi damage luban emang sakit sih, apalagi di mode ini ya. Ini itemnya bakal cepet banget jadi, coy. Gue belum lagi dibakar-bakar sama si kampret ini. Wuts, kemana itu, coy? Ini gue, coy, skill 1 gue. Kenapa hilang anjir skill 1 gue, coy? Sabar, 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 sabar. Dibakar-bakar gue, anjir. Ah, mati dia, coy. Mati dia, coy. Mati dia, coy. Oke, 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 oke. Oke, 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 oke. Angkat palanya, coy. Angkat palanya, coy. Slow, slow, double kill. Nah, kita bisa like, nge-heal gini, coy. Kalau misalkan punya Blood Weeper ya. Jadinya bisa kritikal-kritikal juga itu ya. Jadi skillnya si Ogren ini atau basic attack itu bisa kritikal, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian buildnya Shadow Reaper, pakai arkananya kritikal gitu, calamity ya. Itu dia serangannya bisa kritikal. Ya walaupun gue ngeliatnya ini kagak sakit-sakit amat sih. Mungkin harus main kiting juga, guys. Kalau misalkan pakai build damage kayak gini ya. Tetap harus kayak keluar-masuk gitu, bro. Gue bakal coba ngincer si Lubannya sih. Harusnya Luban gampang mati, coy, sama gue, coy. Kalau misalkan gue dapet space, Lubannya bisa mati. Ini dia Diaochan bisa nge-hold. Kita bisa menangin game, coy. Kita gendong orang-orang ini di mini George ya. Ini mini George saya dapet drag system. Gue kagak logis emang game, coy. Coba kita ambilin dulu, coba. Bisa nggak ya? Oke, ada orang di situ. Ada orang di situ, coy. Gue nggak tahu siapa. Kayaknya Musashi, teman-teman. Kayaknya Musashi ya. Oke, kita mundur dulu. Kita lihat ada Donghuang di sini. Tak, gue serang ini. Bodoh amat. Bodoh amat. Bodoh amat, bodoh amat. Sabar, kita cabut dulu ya. Cabut dulu, guys. Kita gak bisa ngasih soal kena Imperial. Oke, double kill. Blood Weeper. Nice, santai. Oh, Luban. Kita incer Luban ya, teman-teman. Kita incer palanya si anjing ini ya. Kayak gini, set. Ah, sakit, bro. Sakit, bro. Ternyata build damage boleh-boleh. Anjing keselak. Ternyata build damage boleh-boleh, guys. Ya, pakai Ogren ya. Karena kritikal-kritikal damage jadi sakit banget. Jadi kayak main kayak assassin gitu ya. Lari kenceng, ketemu sama marksman, langsung hajar palanya. Hilang sudah, coy. Ayo kita dapetin. Oke, mati dia harusnya. Boom! Nice. Oke, kita keluar masuk ini. Sudah got like, teman-teman. Sudah bikin damage. Mantep sih, Ogre emang sebenernya scaling dari ultimate ya. Si bayangannya itu. Artinya lebih ke physical damage sih sebenernya lebih bagus. Biar lebih sakit juga tuh si bayangannya Ogre itu ya. Cuman dibikin build tank karena emang dia buat nahan badan aja sih. Dia bisa keluar masuk, bisa lari-lari pakai skill 1. Jadi emang dibuat tank gitu ya. Emang hero-hero di aku tuh assassin dibikin tank, guys. Sebenarnya ini Ogren juga sebenarnya assassin kan hitungannya kan. Cuman dibikin tank ternyata bagus, coy. Oke, kita keluar masuk kayak gini, guys. Gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa, bro ya. Santai, 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 santai dulu ya, santai dulu, bro. Oke, ntar dulu ya, bro ya. Gue coba ambil buff dulu, coy. Sabar. Item gue udah full, gue bisa beli Sage of Sanctuary sih. Jadi gue bisa jual barang. Kita beli item hidup lagi, coy, biar kita bisa barbar ya. Kita bisa barbar nih, item ini udah di-upgrade kan. Oke, udah di-upgrade. Kita bisa barbar, teman-teman ya. Buat maju-maju, beli pakai item hidup lagi, coy. Cuman kayak mereka lagi ngambil ini nih, lagi ngambil Tyrant nih. Kayak nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada.
Eh nggak ada, ada primal bun, kita hajar terus aja nggak apa-apa. Kita ambilnya biar makin sakit serangan kita, coy. Gak masalah ya, bentar lagi primal bunnya hilang. Dibantu sama abang consort you. Kita punya blood weeper juga. Jadi santuy, selau. Set. Perang mereka anjing. Orang-orang lagi objektif nih, malah perang sih babi-babi ini. Dia malah pada perang, coy. Gak bisa. Oke, sabar. Lubannya sakit, guys. Bentar, guys. Bentar ya, lubannya nih sakit banget nih. Jadi gue kudu main kiting. Jadi keluar masuk tuh, Zonya ketangkap. Oke, ini gue dorong dulu, kita main makro. Anjay mabar. Main mode ini pakai makro, guys. Lubannya di situ, bro. Lubannya di situ, guys. Dibukain gak map sama Dong Hong atau siapapun itu. Kita bisa kiting sih, kayak. Nah, ini bisa keluar masuk nih. Nah, bisa main di sini, ketarik satu kan. Nah, di tremor smash gue. Ngapain tuh? Kabur anjay. Kabur bersama Bang Augran. Gak berani dia. Kita push lagi pokoknya. Main begini aja harus pakai makro. Anjay. Majuin. Nice. Ditendang. Ah, angkat palanya. Dar. Ace. Let's go gak sih, guys? Harus banget pakai makro, coy. Mau main mini George aja harus pakai otak gua, tau gak lo? Cuman ini skin worth it banget buat kalian beli ya, teman-teman ya. Dan di build damage buat Augran ternyata seseru itu ya, karena damage-nya sakit. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli, langsung aja top up di Lapak Gaming, teman-teman. Karena nih, harganya sangat murah ya, 488 token buat satu skin ya. Jadi langsung aja kalian beli, teman-teman. Apalagi kalau misalkan kalian tuh player-player Augran, ini dua hero yang kepake banget masalahnya. Daripada kalian terlewatan ya kan, eventnya gak bisa beli lagi, nanti kalian nyeselkan, lo nyeselkan. Jadi itu ya guys, dari gue, thank you banget udah nonton. Jangan lupa buat di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.